Halo teman-teman, ketemu lagi di Home Techno Channel. Jika Anda ingin mengirim uang tanpa khawatir tentang biaya tambahan, jangan lewatkan tutorial menarik ini. Bersama-sama, kita akan belajar tentang aplikasi yang akan mengubah cara Anda berurusan dengan transfer uang. Sebelum itu mohon subscribe, like, komen dan share serta klik tombol loncengnya agar Anda yang pertama menerima video saya yang terbaru. Yuk kita saksikan. Baik teman-teman, pertama kita harus download dulu aplikasi Flip di Play Store. Kita ketik Flip. Kebetulan saya sudah download, jadi tinggal update. Kalau teman-teman belum download, ya silakan download dulu di Play Store masing-masing. Kita tunggu. Setelah terdownload, langsung kita buka. Audio Hub Preview. Ya, langsung kita buka. Isikan email dan kata sandi. Kemudian akan muncul permintaan PIN. Nah, waktu kita mendaftar itu ada permintaan PIN sebanyak 6 angka, sama seperti ATM ya. Langsung kita pilih transfer. Nah, transfer kita tujuannya melalui rekening bank. Nah, kita pilih rekening bank. Nah, kemudian tujuan banknya bank apa? Langsung kita scroll ke bawah, nanti kita pilih. Kebetulan saya tujuannya adalah Bank Nagari misalnya kan. Nah, misal kita isikan secara otomatis ketika kita mengisikan nomor rekening, otomatis namanya akan muncul. Nah, langsung kita isikan berapa yang akan ditransfer. Setelah itu langsung kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini akan keluar bahwa biayanya adalah tidak ada ya. Nah, kita mentransfernya dari bank apa? Kemudian saya pilihnya BRI misalnya. Langsung. Nah, setelah itu otomatis sistem akan memunculkan ada 3 angka unik di belakangnya. Nah, ini kita catat. Pertama jumlahnya yang ada angka uniknya, kemudian nomor rekening Flip. Jadi kita mentransfernya ke nomor Flip. Nanti Flip akan mentransfer kepada rekening yang akan kita tuju, karena tadi sudah kita entry kan. Kita masukkan nomor rekening PT Flip. Kemudian kita isikan nominalnya. Jadi nominalnya ada angka uniknya, jangan lupa teman-teman. Angka uniknya harus di-entry, dibuat. Jadi ini misalnya 100, ada 552 di belakangnya angka uniknya. Nah, otomatis itu transaksinya akan keluar. Nah, setelah itu saya sudah transfer. Sistem Flip akan mengecek apakah transfer kita sudah masuk. Kita tunggu sebentar. Ternyata transfer kita sudah masuk dan ini kita klik.